Hello guys, welcome back to my channel YouTube. Nama aku Nain. So, siapa-siapa yang bersampai channel YouTube aku ni, boleh tekan butang subscribe lah kan. Subscribe banyak-banyak, tekanlah banyak-banyak. Barulah macam tu kan. Kalau lama sangat tak post video, mai yang subscriber PM aku, dia PM aku, komen, dia kata kenapa abang tak buat video awang. Saya suka video awang. Kita nak menceritakan tentang vlog. Ramai dah tanya dengan aku, kau dah tak buat video ke, dah tak buat YouTube ke, apa cerita dengan YouTube kan? Sejak ni dia macam ada sibuk sikit lah dengan masalah yang kita pun tengah mengalami pandemik ni semua kan. So dia ada macam ada masalah sikit lah kan. Tapi tak apa, kita go through je, tak ada masalah pun. Cuma sebenarnya banyak je video yang aku record, cuma nak edit tu macam tak ada mood lah kan. So hari ni kita ada mood, kita nak buat video balik. Nak bercerita tentang vlog pada bulan 9, iaitu aku ada pergi satu buah pulau. Pulau apa tu? Pulau di Terengganu, iaitu Pulau Kapas. So kalau korang nak tahu dan cerita aku nak pergi Pulau Kapas, ada apa kat Pulau Kapas dan apa aktiviti-aktiviti yang aku buat dekat Pulau Kapas, korang make sure kena tekan butang subscribe lah. Okay, subscribe. Okay, subscribe. Tekan sini. Ini YouTube. Tapi tulis subscribe. Korang boleh make sure korang kena tekan butang subscribe. Sebab aku nak reach 1K subscriber. Aku harap korang boleh tolong aku lah. Itu je aku minta daripada korang. Kalau korang tak mampu nak like video aku semua pun tak apa. Make sure korang dah subscribe pun. Lepas tu korang share. Aku harap apa yang korang buat ni, semoga dia memudahkan rezeki kat korang. Apa tunggu lagi? Let's start. Boom vlog. Banyak kan guys. So sekarang ni jam pukul 10.12. So aku gerak pukul malam tadi lah gerak. Sekarang kita nak pergi Pulau Kapas dekat Terengganu. So first time aku pergi Pulau Kapas, so kita tengok apa yang kita nak buat lah. So guys, jarang-jarang masih tunggu lagi. Tunggu kapal terbang. Wah. Oh my god. Wow. Kita tengah tunggu kapal nak datang lah. Kita orang punya tu pukul 11. So korang tengok guys, aku jumpa apa guys. Sekarang petang ni kita orang, akulah yang aku nak pergi jalan-jalan. So, alamak gelap pula. So, sekarang ni aku lighting warna tengah. Kita orang nak pergi keluar, tadi dah pergi dah tidur jap. Sekarang dah pukul 5.30 tu. So, kita jalan-jalan dekat pantai tengok apa ada. Sekarang aku dekat pantai lagi. Boleh tengok guys. So aku nak bagi tahu kat korang, kat sini tak ada apa sangat lah kan. Sini macam korang nak relax, tenang fikiran ke apa ke kan. Boleh lah dekat sini. Korang nampak lah. Nanti aku akan tunjuk view dia macam mana. So memang dekat sini, aku pun tak tahu kat tempat ni sebenarnya macam mana. Memang plan ni adalah plan sebenarnya. Tak ada apa sangat pun kan. Ni pun keluar pun sebab tadi ada apa, hotel macam blackout sikit, ada macam problem sikit. So pada video kali ni memang ada beza sikit lah sebab
berbanding video-video sebelum ni. Kita selalu buat vlog pergi mall ke apa kan. Sekarang kita buat vacation lah pula, kita pergi percutian lah. Sekarang aku kat Terengganu, insyaAllah aku akan pergi dekat jawatan yang angkat tu kan. Sebab Terengganu dah lama, aku tak pergi dah lama kan, lebih 7 tahun macam tu lah. And so sekarang ni pergi balik lah kan. Kita shoot hari ni. So aku harap korang tak bosan aku untuk video kali ni. Sebab video kali ni tak macam tak banyak sangat shot lah kan. So aku pun tak banyak cakap. Aku banyak main music ya. Lepas tu aku punya apa? Aku punya footage, insyaAllah aku akan buat yang lebih menarik, lebih tertarik. Walaupun kita guna apa yang ada, kita ada je. So itu saja kot. Mari kita sambung video kali ini. Yeah. Jangan lupa untuk subscribe lagi. Subscribe, subscribe dan subscribe. Sebab apa? Sebab subscribe menunjukkan korang support video aku. Dan aku baru-baru ni dapat juga komen-komen yang positif dan negatif pada video baru-baru ni. Tapi aku appreciate sangat sebab korang ada juga yang komen. Aku nak tahu perkembangan. Walaupun aku tak seberapa hebat macam orang-orang lain, tapi aku cuba untuk jadi lebih baik daripada orang lain. Ataupun menjadi yang terbaik lah kan? So kita sambung untuk vacation. Ni is the first day. Mungkin aku dalam 2-3 hari dah dekat sini. Ataupun setahun ataupun 10 tahun. Okay. Cik tak dah. So let's go. Sting aku. Yahoo. Sekarang korang boleh tengok kan, orang-orang nak mandi semua. Korang boleh tengok orang mandi guys. So kita pun mandi lah. Settle. Oh, tidi sikit. So kat sini lighting cantik lah. Buat lighting sikit lah. Kalau tak Muka ke Kuali. So sekarang kita nak mandi dalam air. 1, 2, 3. So pagi tu kita nak pergi snorkeling. Sebab memang siap package sekali dengan resort bag snorkeling lah. So sekarang day 2 guys. Day 2 selamat pagi semua. So ramai juga hari ni kan, dia gelap lah. Day 2 guys. Ini kita nak pergi snorkeling. Lepas tu nanti kita nak mandi-mandi laut. So hari ni ramai. Aku tak tahu kenapa ramai. Sebab hari ni hari Rabu. Ramai guys, ramai. So guys, sekarang masih jam pukul 10:30. So aku nak tunggu boat. Sementara nak tunggu boat, aku jalan-jalan dulu dekat pantai ni. Sebab aku nak tengok apa yang ada dekat pantai ni. Sebab Pulau Kapas ni ramai yang tak tahu kan. So aku pun tak tahu. Ini pun plan last minute. So kita tengok apa yang ada. Lepas kita teroka apa benda yang menarik kat sini. So korang kena stay tune. Tengok video ni sampai habis. Inilah video aku jumpa ikan. Tangan aku kena gigit ikan weh. Jom kita tengok. Aku tak shoot lagi tau. Pulau Kapas ni. Test Pulau Kapas daripada atas.
balik tu, kita pergilah dekat Jabatan Angkat Kuala Terengganu, iaitu drawbridge. Aku dah sampai dekat drawbridge Terengganu. So kita pergi jalan-jalan dulu nanti. Tengok guys. Yap, tak nampak, tak nampak. Kau nampak guys. So drawbridge apa? Apa tak nama jabatan angkat tu lah, Kuala Terengganu yang baru siap, baru buka tu. So aku tengok member aku semua pergi kan. So ini ya. Yeah. Nama tak pergi. Sorry lah kalau gelap video ni sebab cahaya daripada sana kan. So aku boleh tengok cahaya daripada atas ni. So dia expose ke sini. Dari sini, sini terang sikit. Dari sana macam gelap sebab cahaya daripada sini. So korang boleh tengok. So guys, itu saja untuk vlog ini. Nampak meriah sikit sebab apa, kita pergi travel ke sebuah tempat yang menarik, destinasi yang menarik. So kalau korang nak pergi Pulau Kapas, korang boleh pergi order sekarang lah. Pergi sekarang. Korang boleh duduk. Dia, aku tak suggest sangat untuk korang yang suka berjalan, tapi aku suggest kepada orang-orang yang nak hilangkan stres lah. Sebab apa, pulau tu dia tak banyak, tak, dia tak ada town pun. Dia macam tak ada pekan ke apa. Dia macam pulau. So ada resort, ada pantai, macam tu je lah. Dia tak ada apa-apa sangat. Nak relax-relax boleh lah. Aku tak berapa galakkan sangat lah korang pergi Pulau Kapas. Itu saja untuk vlog Pulau Kapas. Cuba korang kena tekan butang subscribe. Aku nak minta pertolongan korang untuk tekan butang subscribe. So I hope you enjoy this video. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum.